Oke guys, kembali lagi di channel Seto Jipau. Kali ini saya akan membedah sebuah game yang laris manis di konsol Nintendo Switch ya. Dan pada kali ini game tersebut mendapatkan update terbarunya, yaitu versi 3.6, yaitu The Witcher Wild Hunt. Oke, seperti apa perbedaan update yang sebelumnya dan yang versi sekarang? Oke, ikuti terus video ini dari awal hingga akhir. Oke guys, thank you for watching. Sini kita pilih ke display ya, post processing. Nah, di sini hanya ada motion blur and blur di 3.4. Nah, oke guys, kita sudah ada di The Witcher Wild Hunt versi yang terbaru, ya, versi 3.6. Oke, kita lihat menunya di option display. Wow, post processingnya banyak sekali guys penambahnya ya. Kalau di versi sebelumnya hanya motion blur dan blur aja, di versi yang 3.6 ini, wow, di bawahnya motion blur dan blur banyak sekali. Ada bloom, sharpening. Sharpening kita set ke high ya. Kita rata kanan dulu ya semua. Oke, kita rata kanan semua. Kita lihat perbandingannya. Oke, rata kanan ya guys. Oke, apalagi yang beda? Wow, hanya itu aja ya. Oke, kita lihat perbedaan grafisnya. Oke, gimana guys? Setelah melihat perbandingan antara versi sebelumnya dan versi sekarang, grafis dari The Witcher Wild Hunt Nintendo Switch. Oke, perbedaannya sangat signifikan kan guys? Oke. Nah, sekarang perasaan penasaran kalian sudah terjawab. Oke, jika kalian suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman kalian. Oke, Seto Jipau undur diri. Thank you for watching. Seto Jipau.